Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kultum Ramadan hanya di Al-Hasinia TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita limpahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya lah kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Di momentum ini, marilah kita terus meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan terangkatnya keimanan kita, tercapailah dua kebahagiaan, yakni kebahagiaan akhirat dan kebahagiaan dunia. Salawat bertekankan salam semoga tercurahkan kepada pahlawan Islam kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah mendobrak pintu kegelapan menuju pintu yang terang benderang, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sahabat Al-Hasyi yang dirahmati Allah, momentum bulan Ramadan ini adalah momentum yang sangat pas untuk kita bermuhasabah. Karena dengan muhasabah, salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terhindar dari sifat yang tercela. Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang selalu memberikan waktu kepada manusia untuk mengoreksi diri dan bermuhasabah agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dan diharapkan tidak ada penyesalan di hari perhitungan nanti. Muhasabah atau introspeksi diri wajib dilakukan untuk umat muslim. Apalagi kita berada di bulan Ramadan ini adalah momentum yang sangat pas untuk kita mengoreksi dan mencari kesalahan kita dari kita bangun tidur hingga kita tidur kembali. Apa kata Nabi SAW? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hitunglah diri kalian sebelum datang hari perhitungan, dan timbanglah amal kalian sebelum datang hari pertimbangan. Selanjutnya adalah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berzikir bukan hanya diucapkan dengan lisan, akan tetapi zikir adalah sesuatu apapun dan perbuatan apapun yang mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, ana ma'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Aku senantiasa bersama hambaku sepanjang ia mengingatku dan bibirnya bergerak untuk mengingatku. Apabila hati telah bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hati bagaikan langit yang diliputi oleh bintang-bintang yang bersinar. Selanjutnya adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di momentum bulan Ramadan ini, marilah kita perbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah selalu mempunyai waktu untuk mendengarkan hambanya. Sedangkan kita sebagai hamba, kapan mempunyai waktu dan kapan untuk menyempatkan diri kita mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah, dan berdoa kepada hamba. Sepatutnya kita sebagai hamba malu kepada Allah, karena Allah selalu mempunyai waktu untuk mendengarkan doa hambanya, untuk mendengarkan keluh kesah hambanya. Sedangkan kita sebagai hamba, apa yang kita perbuat? Kita berpaling kepadanya, kita berbohong kepadanya setiap waktu dan setiap saat. Semoga di bulan Ramadan ini kita dapat menjalani ibadah puasa dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ghirrah, dengan penuh semangat, dan kita terjauhi dari sifat-sifat yang tercela. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.